Hai guys, welcome to my cozy corner. Hari ini kita akan bermain Coral Island guys. Ini sudah lama keluar, cuma aku baru ada waktu untuk mencoba ya. Jadi mumpung anak-anak sedang sekolah, yuk kita langsung main aja. Ying's cozy corner. Oke, kita harus membuat karakter dulu guys. Oke, kita akan pilih yang sedikit mendekati wajahku. Oke. Jadi kembalinya gimana lo? Lipstiknya belum ada. Oke, bisakah kamu adap sini? Bisakah kita ganti orang? Boy gitu. Kita akan pakai boy saja ya, guys. Mancung kali. Oke, nose. Oh, ini saja. Mata. Kita akan pilih ini karena aku tidak terlalu besar ya matanya ya sepertinya. Masa mataku besar kali kan? Enggak kan? Enggak kan guys? Oke. Wah, matanya. Oke. Gini saja ya. Oke, sudah. Hilangnya gimana? Eyebrow. Tebal sekali. Biasanya cowok itu bagus tebal, guys. Wah, tebal. Oke, kita akan pilih ini saja. Rambut. Jadi kita belum pilih rambut. Hairstyle. Oke, rambutnya. Tadi warnanya coklat ya guys. Brown, oke. Oke. Bentuknya kok seperti itu. Semuanya dicukur sampingnya. Wih, masa ya gini? Kita akan pakai yang ini. Oke. Baju. Wih, hitamnya luar biasa. Biodata, Mister. Mau kami. Kita akan pilih begini saja. Oke, farmnya. Honeydew. Oke. Complete. Kita bisa mengganti baju dan model rambutnya nanti. Oke. Kita meninggalkan Pokyo untuk mencoba kehidupan baru di
Pulau Coral ya, Coral Island. Burung, ah, ada turtle. Oh, itulah kita, oke. Okay. Jadi kapalnya loh seperti burung, guys. Oke. Okay. Ini adalah salah satu game buatan anak bangsa, guys. Kita patut bangga ya. Halo, Yamagami. Selamat datang di Coral Island, rumahmu yang baru. Sudah lama sekali, Yamagami. Oh, pernahkah kita dulu tinggal di sini dan sekarang kembali begitu? Senang bertemu denganmu lagi. Aku tidak bisa ingat terakhir kapan kita mendapatkan pengunjung ya. Hahaha. Aku percaya kamu, perjalananmu menyenangkan bersama Mr. Wataru. Ya, sangat aman dan nyaman ya. Bagus, aku percaya Mr. Wataru pasti membuat kita nyaman ya. Dia adalah sailor, nelayan terbaik yang bisa kamu inginkan. Kamu pasti lelah setelah perjalanan. Ayo kembali ke tempatmu yang baru. Oke, langsung menuju ke rumah baru. Cus, siapa ini? Oke, ini farming sim, guys. Joko. Oke, lantainya selesai. Oh, kebetulan sekali. Kita baru saja selesai menyelesaikan membetulkan sini situ. Apakah ini petani yang baru datang ya? Betul sekali ya, Makami. Ini Dinda dan Joko. Mereka adalah tukang kayu lokal ya yang bekerja di sini begitu. Senang bertemu denganmu. Halo ya, Makami. Sangat menyenangkan menyambut orang baru di pulau kami ini. Oke. Jadi ini rumah kita yang baru. Ya, Makami, ini adalah rumahmu yang baru. Sedikit agak buruk ya, tapi maaf Mayor Connor, apakah Anda baru saja bilang bahwa pekerjaan kami tidak baik di sini? Bukan begitu maksudnya. Bukan maksudku. Jangan khawatir, aku hanya bercanda. Sayang sekali, kita hanya bisa memperbaiki atapnya supaya tidak bocor dan mengganti beberapa kayu yang sudah lapuk ya. Jika kamu ingin renovasi lagi, kamu bisa mendatangi toko kita di rumah di Hillside ya, sebelah northeast dari sini. Northeast itu apa ya? Apa ya? We won't change. Kita tidak akan meminta uang ya, tapi kamu harus mencari bahanmu sendiri. Oke lah. Setelah kita membetulkan fondasinya, kamu bisa mendekorasi rumahnya seperti yang kamu mau. Kita sudah memberikan instruksi khusus, instruksi yang lengkap di mailboxmu. Oke. Oke, ini sudah saatnya kita pulang. Sampai jumpa kalian berdua. Sampai jumpa ya, Makami. Semoga beruntung. Oke. Oke loh. Jadi ada pohon pisang di situ. Ada pohon pisang itu ciri khasnya Indonesia, guys. Seperti yang kamu bisa lihat, orang-orang sangat senang bahwa kamu datang. Terlebih untuk Sam. Kamu harus mendatanginya sesekali. Setelah kamu selesai unpacking begitu. Dia adalah pemilik dari toko di kota. General store itu yang menjual peralatan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Dan itu adalah farm ya, field ya, sawah, tempat kamu akan menghabiskan tempat di situ sepanjang hari. Kot kotor lah ya, biasa sudah banyak pohon dan
bushes dan batu dan kayu seperti biasanya farming game ya guys. Besar sekali lah. Bagaimana kita akan membersihkan itu? Agak berantakan sekarang, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya dalam waktu yang singkat. Oke kah? Oke lah guys, kita akan membersihkan sedikit demi sedikit ya. Setelah kamu memanen tanamanmu ya, kamu bisa meletakkan di sini atau hal-hal yang lain kamu bisa jual melalui shipping bin di sini. Aku akan, oh iya, dia yang akan menjualnya guys untuk kita ya. Lalu kita akan mendapat uangnya keesokan harinya. Oke lah. Aku akan pergi supaya kamu bisa beristirahat. Oke. Karena kamu baru tiba, mungkin kamu belum sempat untuk membeli hal-hal ya untuk farming. Jadi ini hadiah untukmu dari semua penduduk kota. Apa itu? Oh, peralatan, guys. Oke lah. Jika kamu butuh hal lain, aku bisa membantu. Datanglah padaku dengan masalah, pertanyaan, dan sake. Beberapa sake ya, oke. Selamat datang kembali, Yamakami. Oh, jadi mungkin ini dulu tempat tinggal kita, lalu kita pergi ke Tokyo atau apa itu tadi ya. Planship J. Oke. Kita akan mencoba, guys. Masuk ke farm. Keluar ke farm. Jadi ini ada mail. Untuk memperbaiki rumahmu, kamu butuh mengumpulkan 50 wood, 20 stone. Dan setelah mendapatkan semuanya, pergilah ke carpenter store supaya bisa diperbaiki dan hanya membutuhkan waktu 1 hari saja, guys ya. Oke, jadi adakah map di sini? Oh, ini mapnya. Oke lah, mapnya lah, guys. Kita kecil di sini, mapnya sebesar itulah, segede kapan. Oke lah, kapan kita akan bisa selesai berjalan-jalannya? Oke, kita akan membuat, kita akan membersihkan ini dulu. Bagaimana? Bisa kah? Oh, bisa. Oke. Kita membutuhkan tempat untuk menanam 10 itu ya. Kita juga harus mengumpulkan 50 batu dan 20 stone. Oke lah, ini akan memakan waktu yang sangat lama, guys. Kita akan bersenang-senang dengan game ini. Ya, aku suka sekali farming game. Ini apalah? Pine cone. Oh, seed. Kita dapat seed. Oke. Gak bisa kah langsung 2 begitu? Kelihatannya kita harus upgrade ya. Ini apa? Oh, salah lah. Oke, jadi nggak bisa. Kita punya 15, guys. 15 seed. Kelihatannya ini hanya sebiji-sebiji, guys. Ya, kita akan coba tanam. Nah, kan sebiji-sebiji. Oke. Gila. Bisa kah ada buka inventory? Ini ya. Oke, jadi ini seed juga kah? Untuk menumbuhkan oak seed. Oke. Oke.
Jadi kita harus visit some general store dan gather wood. Jadi kita akan gather wood ya. Gak bisa kah? Salah lah. Lu gimana sih? Oke. Jadi batu yang besar isinya dua. Lu gak ada isinya kah? Oke. Wih, lahan kita segitu besar, guys. Oh, tapi kelihatannya tidak ada ini ya. Tidak ada tempat untuk binatang ini, barn ini loh, guys. Jadi kemungkinan binatangnya juga ditaruh di sini, diletakkan di sini. Bisakah kita pukul yang besar ini? Oke lah, tawang. Bisa. Oh, kok bisa? Gak bisa kah? Okay. Sorry ya, kalau aku masih bingung dengan ininya, guys. Dengan ininya, buttonnya. Kontrolnya masih membiasakan diri. Kenapa lagunya hilang lah? Wah, ini bahkan butuh waktu yang sangat lama sepertinya. Oke. Pine cone. Jadi harus diapakan sampah-sampah ini ya? Ini sampah sepertinya. Oke, batu sudah selesai. Kita butuh wood sekarang. Woodnya 50. Banyak sekali. Bisakah kita potong pohonnya? Bisakah? Bisa lah, guys. Energiku habis, guys. Apakah aku akan pingsan ya kalau habis? Oh, jadi sekali pukul butuh 3, guys, 3 energi. Oke. Jadi wih, petanya. Oh, ini sepertinya carpenter ya. Lalu si Sam itu di manakah? Lab. Community center, museum. Oh, inilah. Oke. Okay. Wih, jauh sekali, guys. Oke. Mungkinkah kita harus ke sana? Kita belum mengumpulkan kayu ya. Jadi kita ke sana dulu, coba, guys. Kita akan melihat. Oh, jadi ini ya. Wih, besar sekali. Oke, masih maju lagi. Nah, ini lagunya. Akhirnya keluar juga. Oh, jadi di sini. Oh, ini Sam lah, Sam. Oh, inilah. Halo. Aku tahu kamu pasti akan datang. Aku mau memperkenalkanmu dengan pemilik toko ini. Ini Sam. Dia sudah menjalankan usaha ini sudah lama. Halo, sangat sangat senang bertemu denganmu. Selamat datang di General Store. Kamu akan menemukan semua kebutuhan farmingmu di sini. Biasanya seeds itu benih yang aku jual itu seasonal ya, sesuai musimnya. Tolong tolong diingat ya.
Jadi kalau kamu butuh sesuatu, aku ada di meja kasir. Oke. Apalah itu tadi? Oh ya, sebelum kamu pergi, kedatanganmu di sini itu sangat mendadak gitu ya. Mungkin ada banyak orang yang penasaran gitu, untuk ingin tahu siapa pendatang barunya. Kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu kepada orang-orang di sini? Oke. Wih, petanya segitu besar, ada berapa banyak orang di sini? Oh, 30 kah? Oke lah, tahu nih. Home sweet home-nya, Pak. Oh, yang tadi. Oke. Jadi ada 30. Sorry ya guys, agak hilang-hilang suaranya. Oh, wajah baru. Ada aura yang menyenangkan berasal darimu. Ini siapa ini? Hai Ben. Semoga kita bertemu lagi. Tentu Ben, aku juga mau bertemu Ben. Upgrade bag. 500, uangku 300. Jadi ini mata uangnya ya guys. No, kurang. Boleh hutang kah? Biasaan. Selalu berhutang di hari pertama. Oke, ini sih. Oke lah. Nanti kita akan kembali ya. Pokoknya kita tahu rumahnya ada di sini ya, begitu. Oke, jadi peta segitu besar, guys. Yuk. Ini siapa lah? Luke, ya, bisakah aku membantumu? Namaku Luke. Pindah dari Tokyo ke pulau kecil itu pilihan yang aneh. Dan kenapa? Tapi aku rasa semua punya alasannya sendiri ya. Bisakah kita ambil ini? Harvest. Tulip. Bisakah kita jual ini tulip? Menghafal peta segini besarnya ya, apa ya bisa ya guys. Takutnya kita akan tersesat. Kayaknya sudah tersesat ini guys. Oh enggak ya. Sare. Jadi lagunya hilang-hilang guys. Katanya ini laptopku. Mohon maaf ya guys. Aku akan sesegera mungkin membetulkannya. Nggak tahu ya apa caranya. Oke. Ah, energiku habis lah. Oh, ada kayu di situ, aku nggak lihat. Oke, jadi kita harus mengarahkan begini ya. Kurang efisien. Bisa dipotong lah. Oh bisa. Wah, langsung banyak. Aku takut kalau pingsan guys. Itu sudah 28 guys. Haruskah kita tidur? Itu sudah jam 5 sore. Atau kita jual dulu aja. Ini lo tulip. Apa ini? Kenapa berbeda? Ini ada pine cone. Kita akan jual saja semua. Karena aku belum tahu coal. Belum tahu fungsinya. Oke. Oke. Jadi sudah begitu aja dia udah masukkannya. Oke, kita akan tidur ya. Haruskah dihabiskan sampai habis ya? You're starting to feel tired. Oke. Okay. Satu. Satu lagi. Jadi enggak terpotong juga. Oke, okay, kita akan tidur.
Wih, tempatnya. Itu bed mau apa juga nggak bisa apa-apa ya. Oh begitu. Oh oke okay lah, ini auto save, kita nggak bisa save di mana saja. Oke lah. Jadi seperti itu gamenya guys, kita akan melanjutkan ini di lain kesempatan ya guys. Asik gamenya ya guys. Tapi mohon maaf aku harus berhenti karena aku harus menjemput anak-anak ya guys. Terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk mencoba Coral Island. Semoga hari kalian menyenangkan. See you again in next episode. Bye bye.